Kamu apa, Rasya? Kebenaran apa? Sayalah dalang semua ini. Saya nggak akan sudi kenal sama kamu lagi. Mama udah melakukan kesalahan besar dan merugikan banyak orang. Termasuk aku. Karena aku malu atas kelakuan Mama. Tante, sebelum saya meninggal, saya pengen banget ketemu sama Rasya. Gue nggak tahu lagi mesti gimana. Kalau ngelihat mukanya tadi, gue yakin. Saat ini Cinta pasti lagi bahagia. Saya cuma berusaha mengungkapkan sebuah kebenaran, Cik. Dan sudah sepatutnya saya melakukan hal itu. Tadinya saya ragu sama kamu, tapi sekarang saya sadar. Kamu sudah sadar kalau saya sungguh-sungguh mencintai kamu. Alan, gue sama Lulu punya ide yang bagus nih. Ide apa? Gimana kalau kita jadiin tempat ini sebagai tempat yang asik buat nongkrong-nongkrong dan ngedate para remaja? Gimana, Lan? Terus udah gitu gue yakin banget semakin banyak orang yang datang ke sini berarti semakin bagus. Nah, acaranya itu kayak ya romantis-romantisan gitu deh, ala-ala anak muda. Gimana, Lan? Pasti banyak yang datang ke sini. Gue yakin kok sama Lulu, bener enggak? Iya, sekalian kita bisa ngecengin cowok-cowok yang keren dan muda. Ayo dong, Lan. Boleh ya, Lan? Gue yakin banget pasti banyak orang yang datang ke sini. Kalau semakin orang banyak datang ke sini, berarti pendapatan kita, duit kita tambah banyak dong. Ya kan? Dan gue jamin cowok-cowok keren itu pasti bakalan datang ke sini terus buat ngelihat klien cantik dan imut-imut kayak kita. Ya enggak? Kalian berdua tuh pede banget sih. Tapi terserah deh kalian mau gimana. Yang jelas, aku ngasih izin ini ke kalian karena kalian masih saudaranya Cinta. Bukan karena alasan lain. Ingat itu. Jadi kamu ngizinin? Kapanpun kalian mau, kalian bisa mulai. Tapi yang pasti, aku minta hasilnya. Oke, tenang aja. Kita lihat aja nanti. Ya, Pak. Alan, kok ngeliatinnya kayak gitu? Kayak terpukau gitu sama kita. Kenapa lo tertarik ya jadi CS-annya kita? Ayo dong gabung, mau nggak? Payah, ya nggak mau ikut. Tua. Rasya, apa yang mesti saya lakukan buat kamu? Saya sadar kok, kebaikan kamu harus dibalas sama saya dan Alan. Cin, bisa gak sih? Kalau kita lagi ngomong berdua, jangan sebut-sebut nama Alan. Apa cuma ada dia yang ada di pikiran kamu? Saya juga gak tahu. Tapi mungkin itu karena Alan selalu ada di samping saya. Kalau saya lagi sedih dan bahagia sekalipun. Tapi dia juga belum punya pacar. Jadi gak apa dong kalau dia selalu deket-deket saya. Tapi itu masih lebih baik. Daripada udah punya pacar, tapi jalan sama cewek lain. Maksud kamu Nia? Sekarang Nia lagi ada di rumah sakit. Kondisi kesehatannya lagi gak baik. Karena penyakit lamanya kamu kembali. Saya juga gak tahu, Cik. Sampai kapan saya harus berpura-pura mencintai Nia. Tapi saat ini cuma itu yang dia butuh. Supaya dia cepat sembuh. Dan saya nggak tahu lagi harus gimana ngiyakinin kamu, Cik. Cik, saya ngelakuin ini semua hanya sekedar nolong orang yang lagi sekarat.
Jin, Cinta. Kamu di mana, Jin? Cinta? Salah aku, Ma, bukan salah Cinta. Yang seharusnya Mama salahin itu aku, Ma, bukan Cinta. Mama udah salah paham. Kamu juga. Laki-laki macam apa kamu meninggalkan gadis yang sedang sekarat demi gadis murahan seperti dia? Mama, diam kamu. Dengar. Jangan ganggu anak saya lagi. Kalau kamu memang butuh laki-laki, kamu cari Alan. Cari dia, peluk dia. Jaga kata-kata Anda. Jangan pernah bicara seperti itu lagi sama Cinta. Karena Cinta bukan orang seperti itu. Kalau Anda berani mengatakan hal-hal jelek lagi tentang Cinta, aku akan cari tahu tentang masa lalu Anda. Karena aku yakin, semua orang di dunia ini nggak ada yang sempurna. Dan aku tahu, pasti Anda menyimpan sesuatu. Kalau aku tahu rahasia Anda, aku akan gunakan itu untuk mengancam Anda dan menghancurkan Anda. Ingat itu. Rahasia, ayo kita pulang. Rahasia! Maafin aku, Cinta. Aku gak bisa ngebelain kamu. Kamu juga harus lupain rahasia. Toh dia nggak belain kamu kan? Waktu mamanya dia maki-maki kamu. Ayo pergi dari sini. Tinggalan saya sendiri. Asal kamu tahu ya, ini semua gara-gara kamu. Gara-gara saya temenan sama kamu. Tante Tia jadi mikirin macem-macem. Kamu sih, dulu gua tegatin cewek. Sukanya manfaatin cewek-cewek. Sekarang Tante Tia jadi berpikir bahwa saya sama kayak cewek-cewek kamu yang dulu. Pergi dari sini! Kamu harus memutuskan hubungan kamu sama Cinta. Kamu tidak boleh menemui dia lagi. Enggak. Aku gak akan pernah mutusin hubungan aku sama Cinta. Selama ini aku selalu menghormati Mama. Bahkan aku gak mau Cinta atau siapapun memandang rendah Mama. Itu sebabnya aku bilang sama Cinta. Kalau yang nyuruh orang untuk naruh kecoa di sumur, itu aku, Mama. Bukannya Mama. Bahkan waktu Mama maki-maki Cinta, aku tetap diem. Bukannya karena Mama benar, tapi karena aku menghormati Mama. Gak gampang untuk ngelupain cewek yang aku cintai. Dan gak gampang juga untuk maafin cewek yang udah ninggalin aku, Ma. Jadi tolong Mama ngertiin perasaan aku, Ma. Semua ini lenyap telah.
gadis murahan. Jangan ganggu anak saya lagi. Ini salah aku, Ma, bukan salah Cinta. Yang seharusnya Mama salahin itu aku, Ma, bukan Cinta. Laki-laki macam apa kamu meninggalkan gadis yang sedang sekarat demi gadis murahan seperti dia? Hancur hati ini melihat kau telah pergi. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Kenapa saya nggak bisa ngerasa bahagia sebentar aja? Kenapa masalah nggak pernah lepas dari hidup saya? Pi, aku nggak bisa bikin Cinta bahagia. Yang ada aku malah bikin dia sedih dan kena masalah terus. Orang-orang yang kenal aku nggak percaya kalau aku udah berubah. Mereka masih nyangka aku seperti kayak yang dulu. Itu wajar, Nak. Sekali aja kita berbuat salah, untuk selanjutnya orang tidak akan percaya sama kita. Tapi kamu jangan putus asa. Justru kamu harus buktikan kalau anggapan mereka itu salah. Tapi Papi percaya kok sama kamu. Dan kami senang melihat kamu sudah banyak berubah. Tapi kenapa susah banget untuk bikin orang lain percaya, Pi? Dan Cinta yang jadi kena getahnya. Gara-gara Cinta temenan sama aku, mamanya Rahasia nuduh Cinta cewek yang gak bener. Ini benar-benar gak adil, Pi. Benar-benar gak adil. Kamu itu jangan dengar omongan orang lain. Mereka tuh biasanya cuma ngomong tanpa tahu persoalan apa sebenarnya yang terjadi. Yang penting kamu tahu apa tindakan kamu. Nah, lambat laun mereka pasti akan sadar akan kesungguhan hati kamu untuk berubah. Ini bukan tentang aku, tapi Cinta. Aku gak akan ngebiarin Cinta menderita karena masa laluku, Pi. Aku harus ninggalin dia, Pi. Aku akan kasih restoran itu untuk dia. Dan aku akan pergi jauh-jauh dari kehidupannya dia, Pi. Aku harus pergi. Cuma 10 menit loh. Nah, untuk penambahan waktu, kalian mesti bayar 10.000 tiap 10 menit. Dengan uang segitu, kalian dijamin pasti bisa ngedapetin pacar sesuai impian kalian. Nah, kalian juga bisa dapat makan dan minuman gratis. Gimana? Dan asal kalian semua tahu ya, dari acara ini banyak banget orang yang dapat pacar idaman. Gimana, tertarik? Ya? Mau. Nah, kalau gitu kalian bayar dulu dong. Mana sini uangnya? Ayo. Nah, sekarang kan kalian udah bayar. Sekarang kalian boleh duduk deh. Tapi sesuai nomor urutan kalian ya. Nah, nomor urutannya sama itu adalah pasangan kalian. Sekarang kalian udah bisa kenalan deh. Hey, silakan. Silakan. Kalau klien kita nambah, berarti duit kita tambah lebih banyak, lu. Siapa tahu aja di sini kita nemuin cowok yang ganteng dan kaya. Jauh lebih kaya dari cowok-cowoknya Cinta. Iya, nanti kita pacaran sama mereka, nikah sama mereka, terus ambil hartanya, terus kita ceraiin deh. Dengan begitu kan kita banyak uang, banyak harta. Terus kita beli aja restoran ini, restorannya Cinta. Dengan begitu kan dia gak punya pekerjaan. Terus kita tendang dari sini biar dia gak punya pekerjaan. Jadi gembel.
Wah, ide lo emang pinter ya. Tumben lo pinter, biasanya juga blok on. Aku juga suka sama kamu. Aduh. Cinta kenapa ya? Berarti dia cinta beneran sama aku ya. Tapi cinta kok ditampar. Cinta? Kamu kenapa? Enggak, gak apa kok. Kamu udah ngeliat Alan? Dia datang belum? Belum. Emangnya kenapa? Gak apa kok. Jangan bohong. Aku bisa lihat dari mata kamu. Ada apa sebenarnya, Cin? Ayo dong, cerita sama aku. Semalam saya ngomong kasar sama Alan. Saya benar-benar nyesel. Semalam Tante Tia juga maki-maki saya depan Rasha dan Alan. Rasha diam aja. Dia nggak ngebelain saya. Malah Alan yang ngebelain saya. Tapi tiba-tiba saya marah sama Alan. Saya benar-benar merasa nggak enak. Saya harus gimana, Santi? Kamu telepon Pak Alan sekarang dan minta maaf sama dia. Aku percaya kamu nggak bermaksud untuk menyakiti Pak Alan. Saat itu kamu kan lagi emosi, jadi kamu tidak bisa berpikir secara jernih. Aku yakin Pak Alan pasti bisa mengerti dan mau maafin kamu. HP yang dimatiin. Ya udah, kamu datengin aja rumahnya. Temui Pak Alan dan bilang sama Pak Alan kalau kamu menyesal dan mau minta maaf sama dia. Iya, kamu benar juga. Makasih, Santi. Saya pergi dulu. Iya, hati-hati ya. Saudara kembar gue. Aduh, padahal kan Raga cuma karangan gue doang. Mesti gimana ya? Arga, bangun dong. Ini udah siang. Ih, males banget sih. Ayo bangun cepetan. Siapa? Anggi. Ada apa kamu datang ke sini? Aku mau ketemu sama saudara kembar kamu yang kurang ajar itu. Dia tuh udah gak sopan sama papaku. Aku mau kasih dia pelajaran. Iya, Anggi. Aku juga sebel banget sama dia. Aku suruh minta maaf sama papa kamu, dia malah bikin ulah lagi. Ya udah, sekarang kamu panggilin dia. Cepetan, aku pengen ngomong sama dia. Ayo, cepetan. Pak Rasha? Iya, Dok. Ada apa? Saya punya kabar gembira buat Anda. Operasi kanker yang dijalani oleh tunangan Anda berjalan dengan sukses. Kemungkinan dia akan sembuh dan segera boleh pulang. Maksud dokter, dia benar-benar sembuh dan bisa hubung panjang? Kalau itu kami tidak bisa menjamin. Karena kankernya sudah menyebar ke seluruh jaringan ususnya. Meskipun sudah dioperasi, tapi bisa kambuh sewaktu-waktu. Asal pola makannya dijaga dan jangan banyak pikiran, kemungkinan untuk kambuhnya itu kecil. Iya, Dok, makasih. Sama-sama. Saya permisi dulu ya, Pak. Silakan. Ayo dong, cepetan panggilin. Kalau kamu nggak mau panggilin, biar aku yang masuk ke dalam. Jangan. Kamu tunggu sini aja ya. Biar aku aja yang ngasih tahu biang kerok itu. Emang dasar dablek, dia kagak ngerti-ngerti. Ya udah, cepetan. Raga! Sebentar ya, sayang ya. Raga, lu di mana sih? Lo di mana, Kak? Gua perlu ngomong nih sama lo. Raga! Ada apa sih lo teriak-teriak? Emang lo pikir gua budak apa? Ih, dari suaranya aja si Raga udah kelihatan kasar gitu. Jawab gue. Kenapa lo enggak pernah bersikap sopan sama bokapnya Anggi?
Au! Au! Lo kan tahu Anggi itu siapa? Dia itu pacar gue! Au! 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 Ah, emang bokapnya Anggi aja yang bego. Gue datang ke sana pengen minta maaf, dia malah cari masalah. Au! 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 Coba lo pikir, emang kita gak pernah diajari sopan santun sama orang tua? Halo. Gak, Arga kamu baik-baik aja kan? Tenang aja Gi, aku bisa ngatasin semua. Kamu diem-diem di situ ya. Iya. Lepasin gue. Lo itu selalu bersikap semau lo, makanya gue pukulin lo. Tapi karena gue inget lo itu saudara kembar gue gak mau mukulin lo lagi. Apalagi gue harus mukulin orang buta kayak lo. Minggir sana, gue mau pergi. Lo gak bisa pergi gitu aja, urusan kita belum selesai. Gue bakal hadang lo di pintu depan. Gak masalah, gue bisa lompat dari jendela. Dadah saudara gue yang buta. Salam ya buat pacar lo. Maafin aku ya, aku udah gak bisa ngasih tau Raga lagi. Dia emang orangnya gitu, susah banget dikasih taunya. Yaudah, gak apa-apa. Yang penting kamu kan udah usaha. Untung aja. Bi, tolong tanda tangani surat-surat ini. Ini semua surat-surat pemindahan kepemilikan restoran untuk Cinta. Kamu itu jangan gegabah, Lan. Itu bukan solusi yang tepat. Kamu harus pikirkan baik buruknya, jangan emosi. Pi, aku udah pikirin ini semalaman. Dan menurutku, ini cara terbaik untuk menebus dosa-dosa aku sama Cinta. Karena Cinta udah terlalu banyak menderita gara-gara aku. Dan aku gak mau dia terus-terusan sedih dan susah karena aku. Tapi Lan, Pi, selama ini aku udah nyoba jadi orang baik. Tapi malah Cinta yang kena akibatnya. Karena dia percaya sama aku, orang-orang jadi mencap dia jelek. Aku gak peduli kalau orang-orang mencaci maki aku. Tapi aku gak tahan ketika Cinta mulai menyalahi aku juga. Aku harus menjauhi Cinta, Pi. Harus menyingkir dari hidupnya Cinta. Kalau Papi sayang sama Alan, tolong tanda tangan ini sekarang juga. Enggak, Alan. Papi gak mau. Kamu itu masih emosi. Mami udah dengar semuanya. Mami jadi ingat petua orang bijak. Orang yang paling beruntung adalah orang yang sedang jatuh cinta. Tapi jauh lebih beruntung lagi adalah orang yang mau mengorbankan dirinya demi rasa cintanya. Seperti kamu, anakku. Mami bangga banget sama kamu. Enggak, Mi. Yang namanya pengorbanan cinta itu datangnya dari dua belah pihak yang saling mencintai. Ini enggak, Mi. Cintaku sama Cinta hanya bertepuk sebelah tangan. Mi, kalau itu Cinta, bilang Alan gak ada. Alan lagi keluar kota. Ya, Mi. Cinta? Tante, Alannya ada? Tante pernah bilang ke Papi Alan, sejak kamu datang dalam kehidupan Alan, Tante gak pernah lihat Alan begitu bahagia. Tapi hari ini Tante bilang ke Papi Alan, Tante gak pernah lihat Alan begitu sesedih ini. Ini semua gara-gara saya.
saya udah bikin Alan kecewa dan sedih. Saya udah berkata kasar sama dia. Makanya, saya kesini untuk minta maaf sama dia. Maaf, Cinta. Kamu terlambat. Tante juga sebenarnya nggak tahu harus ngomong gimana ke kamu. Alan nggak ada di rumah. Tadi pagi dia udah berangkat ke Bandung. Alan pasti marah sama saya. Dia pasti benci sama saya. Makanya dia pergi gitu aja. Alan pasti nggak mau maafin saya. Sia, kamu kenapa? Kok dari tadi diem aja? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Aku cuma lagi manangin kamu aja. Bagaimana keadaan kamu? Ya, gini deh Tante. Kerjaannya cuma nyusahin orang terus. Sia, maafin aku ya. Dari dulu aku dinyusahin kamu. Kamu nggak usah ngomong kayak gitu. Kamu pasti sembuh dan baik-baik aja nih. Rahasia benar. Kamu pasti baik-baik aja. Dokternya juga bilang kalau operasi kamu tuh sukses. Kamu pasti akan cepat sembuh. Saya nggak yakin, Tante. Saya tahu penyakit kanker di tubuh saya ini kemungkinan pasti bakal tumbuh lagi. Dan cepat atau lambat, saya pasti bakal meninggal. Tapi sebelum saya meninggal, saya cuma punya satu permintaan. Saya pengen banget jadi menantunya Tante. Kamu tenang ya. Tante akan mewujudkan keinginan kamu. Makasih ya Tante. Saya seneng banget. Sia, kamu juga seneng kan? Kalian gimana sih? Katanya mau cari pacar buat kita. Tapi cewek-cewek yang kalian pertemuin gak ada yang benar. Iya, Nuh. Percuma aja kan kita bayar mahal-mahal. Ayo sini, kembaliin duit kita. Mending kita cari pacar sendiri aja. Iya enggak? Ayo, kembaliin duit kita. Enak aja. Kalian gak bisa minta duit kalian gitu aja dong. Iya, duit yang udah kita ambil gak boleh dibalikin lagi. Salah sendiri kalian gak suka sama cewek yang kita datengin. Kita bayar kalian aja karena kita butuh pacar. Yaudah, kalau gitu kita bakal cariin kalian satu cewek lagi. Nah, dua di antara kalian akan ngadepin satu cewek. Siapa yang berhasil menaklukkan hati cewek itu berarti dia pacarnya. Nah, berarti kalian harus bersaing loh. Tapi kalian masih bayarin makan siang cewek itu. Gimana? Ya udah deh, kita setuju. Oke. Lo ikut gue. Ngapain sih? Nah, mulai sekarang aku adalah teman kencan kalian dan aku mau pesan semua makanan yang ada di sini. Kamu gila apa? Bayarnya pakai apa? Loh, itu bukan urusan aku. Kan kalian tadi udah setuju. Syukurin. Oh, gitu. Ah, emang pintar. Bisa aja nih. Oke, aku setuju. Lu udah ngerti. Ya udah, pengumuman ya. Mulai sekarang, kencan kalian berdua pasangannya adalah saya sendiri. Nggak punya perasaan. Selamat siang, Om. Eh, Narga. Silakan duduk. Makasih, Om. Sebelah sana. Maaf. Om. Saya atas nama saudara kembar saya minta maaf atas kelakuan dia kemarin yang telah nyinggung perasaan Om. Iya, saudara kembar kamu tuh emang gak tahu sopan santun. Beda banget sama kamu. Nanti kalau sampai saya ketemu dengan dia lagi, pasti akan saya... Dor! Sekarang, kamu pegang senjata ini. Ayo.
lagi nih. Ya. Awas, ini ada pelurunya. Pegang seperti ini. Ya. Ya, ya. Gila banget nih orang. Terus, apa yang harus saya lakuin om dengan senjata ini? Nanti kalau mata kamu sudah sembuh dan bisa melihat lagi, kamu harus masuk tentara. Makanya dari sekarang, kamu harus belajar megang senjata. Oh. Eh, jangan begitu pegangnya. Begini. Ya. Mudah-mudahan dengan begini dia bakal sadar kalau gue orang buta dan gak bisa pegang senjata. Kalau kamu nanti sudah sering latihan, pasti akan terbiasa. Ah, akhirnya pertolongan datang. Arga, Arga, kamu tahu nggak? Jadi di sini sangat mengutamakan kedisiplinan. Ya kan, Pak? Iya, betul sekali prajuritku. Ya sudah. Papa mau taruh senjata ini dulu. Nanti Papa balik lagi. Ya, sini ya. Iya. Sayang, tolongin aku dong. Tolong bebasin aku dari desakan papa kamu yang mau masukin aku ke sekolah tentara. Aku kan gak mau. Arga, Arga. Sekarang kamu turutin aja apa maunya papa, ya? Aku percaya kok kalau kamu mau turutin apa katanya papa, kita pasti akan direstuin, ya? Sekarang kita cari makan dulu yuk. Wah, gak nafsu makan. Ayo dong, Arga. Ayo. Ayo. Kasar, Alan pergi ke Bandung gitu aja. Dia gak ngasih saya kesempatan untuk minta maaf sama dia. Dia pasti marah banget sama saya. Padahal semalam saya gak bermaksud untuk ngomong kayak gitu. Saya gak tahu harus ngapain, Santi. Kamu gak usah terus-terusan sedih. Aku yakin Pak Alan gak marah sama kamu. Dia pasti udah bisa maafin kamu. Mungkin dia harus buru-buru ke Bandung karena dia ada urusan penting. Tapi kenapa dia nggak pamit sama saya? Sebenarnya gimana sih perasaan kamu terhadap Pak Alan? Dia adalah teman baik saya. Dia selalu bantuin saya saat saya lagi kesusahan dan perlu bantuan. Dia adalah teman sejati. Saya banyak berutang budi sama dia. Makanya saya rela ninggalin cinta saya demi dia. Jadi kamu masih suka sama Rasya? Saya nggak tahu kenapa Rasya selalu menghantui perasaan saya. Saya sayang banget sama Rasya. Ma, Mama nggak bisa bilang saya enak kayak gitu sama Nia. Aku nggak mau tunangan sama Nia, Ma. Kenapa enggak? Kalian kan saling cinta. Pokoknya aku nggak mau tunangan sama Nia, Ma. Aku nggak cinta sama Nia, Ma. Aku cuma cinta sama Cinta, Ma. Mama tidak akan pernah merestui hubungan kamu sama Cinta. Gadis itu kan gak pantas buat kamu. Tolong Mama jangan campurin masalah yang satu ini. Biar aku yang tentuin dengan siapa aku mau nikah, Ma. Ini hidup aku, Ma. Jadi biar aku yang putusin dengan siapa aku nikah. Aku emang peduli sama Nia. Aku pengen Nia bahagia. Tapi aku gak mau tunangan sama Nia dan nikah sama Nia, Ma. Aku gak cinta sama Nia. Aku cuma cinta sama Cinta. Hatiku buat Cinta. Udah berapa kali sih Mama bilang? Mama tidak akan pernah bisa menerima Cinta sebagai menantu Mama. Ma, biar aku yang putusin dengan siapa aku nikah, Ma. Aku mohon dengan segala hormat, tolong Mama jangan campurin masalah ini, Ma. Cinta betul-betul kurang ajar. Ternyata pengaruhnya masih sangat besar pada Rasya. Saya harus menyingkirkan dia. Saya harus menyingkirkan Cinta dari hidup Rasya untuk selamanya. Ah.
nih, gue juga gak ngerti. Kalau kita terus-terusan kayak gini, kita gak bisa dapet duit. Terus gimana bisa kita ngalahin cinta? Iya, ya. Ini tempat kencan, kan? Hei, bener gak ini tempat yang ada di spanduk di luar itu? Kita kesini mau ikut acara kencan itu. Iya, iya, bener-bener. Dan kita teman kencan kalian. Ayo kalian duduk di sini, silakan. Cowok-cowok yang tadi itu keren banget ya. Kayaknya mereka orang kaya deh. Akhirnya kita bisa juga ngedapetin cowok yang kaya sama kayak pacarnya Cinta. Kali aja mereka jauh lebih kaya dari pacar-pacarnya Cinta. Iya ya. Kita paling suka pakai anting-anting sama kalung-kalung dari berlian gitu deh. Nah makanya kalau kalian mau ngasih kita kado, kasih aja berlian. Iya, U juga suka kok. Tenang aja, apapun yang kalian minta, kita bisa kasih. Berlian, rumah, mobil. Kalau kalian mau, kita kasih. Asalkan kalian nurutin semua apa mau kita. Kalian tidur sama kita. Pokoknya, dijamin puas deh permainan kita. Gimana? Pergi dari sini! Dasar nih otaknya ngeres! Sopan banget, kurang ajar. Kita cewek apaan? Tahu? Kalau nggak mau, bilang aja. Gak usah pakai teriak! Kalian berdua seharusnya melayani para pengunjung, bukannya malah sibuk sama teman-teman kencan kalian yang nggak jelas itu. Kenapa gue mesti nurutin lo? Emangnya lo tuh siapa? Kita kan di sini karena Alan. Nah, berhubung Alan hari ini nggak ada, jadinya kita bebas dong mau apa-apain. Lo bisa apa sih? Iya, lo tuh rese banget sih, dasar tukang ikut campur. Kerjaan lo tuh cuma di dapur, jadi mendingan sekarang lo balik lagi ke dapur. Dasar kacung! Kacung, 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 kacung! Kalian berdua ini emang gak punya perasaan banget ya. Kalian gak tahu apa yang dialami sama Cinta. Bukannya simpati gitu kek. Kalian malah sibuk sama urusan kalian sendiri. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Kita itu simpati kok sama Cinta, kita peduli. Tapi kita kan gak mesti pura-pura nunjukin itu sama Cinta. Kita gak butuh itu, emangnya lo. Lo kan emang butuh pekerjaan, makanya lo pura-pura baik sama Cinta, ya kan? Iya, dasar kacung nih tukang jilat. Kalian gak boleh ngomong gitu sama Santi. Santi tuh jauh lebih baik daripada kalian saat kalian mengusir saya dari rumah. Santi yang ngebolehin saya nginep di rumah dia. Udah Cinta, udah. Gak usah marah-marah. Aku gak apa-apa kok. Rasya? Apa tindakan Alan dengan memberikan restoran itu sama Cinta udah benar? Kita harus percaya sama Alan, Mi. Karena saat ini Alan sedang patah hati dan sangat sedih. Kita juga nggak bisa bilang kalau dia telah membuat kesalahan. Itu akan membuat dia tambah sedih, Mi. Tapi, Pi, harusnya Papi bilang ke Alan kalau kita udah bangkrut, Pi. Papi udah kehilangan semua saham kita di hotel kita. Ngomongnya jangan keras-keras. Alan masih di kamar, nanti dia dengar lagi. Saya akan menyerahkan surat-surat ini ke Cinta, seperti yang Alan minta. Tapi Papi mau Mami berjanji kalau Mami tidak akan pernah bicara ke siapapun tentang rumah dan hotel. Kalau gitu, Papi berangkat dulu ya, Mi. Bu Cynthia? Kamu harus ikut saya, Cin. Untuk buktiin kalau kamu emang cinta sama saya, Cin. Dan kamu juga harus nemuin Mama. Untuk meyakinkan Mama kalau kita emang saling cintai, Cin. Dan kamu juga mesti bisa meluluhkan hatinya Mama, Cin. Gak bisa.
kamu telah menghina saya. Ibu kamu telah bilang kalau saya itu adalah cewek murahan. Dan sekarang kamu bilang ke saya harus berjuang untuk merebut hatinya. Saya pikir kamu datang ke sini untuk minta maaf. Tapi saya salah. Kamu cuma peduliin diri kamu sendiri dan ibu kamu. Gara-gara kamu dan ibu kamu, saya berkata kasar semalam. Dan sekarang dia nggak maafin saya. Kenapa kamu mikirin Alan dibandingkan saya, Cin? Seharusnya kamu mikirin saya dong, Cin. Kalau kamu emang cinta sama saya, kamu harus ikut saya sekarang juga. Untuk tunjukin sama mama kalau mama udah salah menilai sama kamu. Bukan begini caranya. Saya nggak perlu ketemu ibu kamu. Jadi, kamu maunya mama kesini dan minta maaf sama kamu? Gitu? Kamu lupa. Ibu kamu pernah datang ke sini dan mempermalukan saya depan semua orang. Saya emang cinta sama kamu, Cin. Walaupun saya berat menerima pertemanan kamu sama Alan. Tapi saya coba mengerti, Cin. Dan sekarang saatnya kamu ngertiin saya. Saya tahu kalau Pak Ali sudah kehilangan semua saham Bapak di Hotel Mahendra. Sekarang Bapak sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa mau Anda sebenarnya? Bapak tahu. Pacar anak Bapak sudah membuat rahasia anak saya menderita. Jadi saya datang ke sini untuk membeli restoran Alan. Tidak. Saya tidak akan memberikan restoran ini kepada Anda. Terserah. Bapak bisa menyerahkan restoran itu. Atau Bapak dan keluarga tinggal di jalanan. Pak Ali, saya udah tahu kalau Bapak juga sudah menggadaikan rumah ini. Saya bisa aja beli rumah ini, terus saya usir Bapak, juga keluarga Bapak, keluar dari sini. Anda tidak bisa melakukan hal itu. Anda pikir kami ini siapa? Justru karena itu, kalian pasti nggak mau orang-orang melihat kalian diusir dari rumah kalian sendiri. Itu pasti akan sangat memalukan. Jadi sekarang begini, serahkan restoran itu. Dan kalian boleh tetap tinggal di rumah ini. Kamu ikut saya. Kalau enggak, semuanya pasti terlambat. Menjadi gelap berkelap. Karena mama nyuruh aku untuk tunangan sama Nia. Hatiku mengubah seluruh hidupku. Mengapa semua jadi begini? Kalau begitu selamat. Jangan lupa undang saya ya. Sudah menyerahkan surat restoran itu ke Cynthia lah. Saya nggak peduli, Tante. Saya senang kalau Alan ada di samping saya. Yang penting untuk saya adalah kebahagiaan rahasia anak saya. Restoran itu akan saya hancurkan. Akan saya jadikan tempat parkir. Saya nganggap Tante seperti ibu saya sendiri. Tante juga sayang sama saya. Seperti saya anak kandung Tante. Sekarang kenapa Tante berubah? Apa, Tante? Saya akan mengancam dia. Kalau dia menolak menikah dengan Nia, saya akan hancurkan cinta.